Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada anggota DPR RI kita, yaitu Bapak Dr. Haji Syahrul Aidi, Mazhab LCMA, sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Baik, dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak untuk menyambut aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan agar hak angket segera digulirkan, agar supaya segala macam, segala bentuk kecurangan pemilu yang mencederai demokrasi kita segera terungkap. Bahkan campur tangan Jokowi dan kroni-kroninya bisa segera diungkap dan segera diadili oleh rakyat Indonesia. Sebagian termasuk harga-harga kebutuhan rakyat yang meningkat dan langka. Kita berharap ada komitmen kerakyatan dari anggota DPR RI terhadap situasi rakyat dan situasi bangsa kita hari ini. Lengserkan! 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 Baik, dengan hormat kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam perjuangan. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, terima kasih telah datang di rumah rakyat ini. Di rumah bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu berhak untuk menyampaikan aspirasi. Dan saya sampaikan selamat datang bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hati nuraninya hidup, akal sehatnya hidup, yang sangat menghargai suara rakyat, yang tidak menyukai negeri ini memimpin hasil kecurangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, memang tidak banyak orang yang peduli, memang tidak banyak orang yang kemudian merasa prihatin ketika di depan matanya ada kecurangan dan berani untuk melawan kecurangan itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu ini dengan cara yang seperti ini tidak berhenti di sini. Sepakat? Kami di DPR akan melakukan perjuangan kami dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yang telah diberikan oleh undang-undang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahkan banyak para pakar mengatakan, para rektor, guru-guru besar sudah bersuara. Orang yang tidak punya kepentingan dengan politik sudah bersuara. Puluhan bahkan ratusan sudah bersuara bahwa terjadi kejanggalan dalam proses pemilu tahun 2024. Bahkan politisi juga sudah mengatakan bahwasanya pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat barbar. Pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat buruk. Banyak kepala desa yang mengadu kepada kami sendiri. Mungkin tidak hanya di dapil saya, bagaimana mereka itu diancam, diintimidasi, mau dikriminalisasi kalau tidak ikut dengan apa yang diarahkan oleh rezim sekarang ini. Dan itu turun tangan segala kekuatan yang diberikan. Belum lagi kita tahu bagaimana coba bansos yang dikucurkan menjelang pemilu ini di tahun 2024 ini lebih besar daripada bansos ketika pandemi, ketika COVID melanda Indonesia. Bayangkan lebih 400
50 triliun bansos digunakan, dan itu digunakan untuk kepentingan politik. Itu tidak bisa dibantah. Dan proses di pemilu, bagaimana kita lihat secara bersama-sama, bagaimana Sirekap bisa berubah angka-angkanya, bahkan kalau dijumlahkan semuanya, satu TPS itu bisa 800 jumlah pemilihnya. Padahal satu TPS antara 250 sampai 300 paling banyak. Ini fakta. Belum lagi ketua KPU-nya, komisaris KPU-nya, banyak yang ada suara-suara hati nurani dari penyelenggara, kita acungkan jempol, tetapi kadang-kadang mereka tidak berani. Macam-macam yang digunakan untuk bagaimana suara dimanipulasi. Tentu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya hati nurani, tidak bisa diam melihat ini. Ini bukan masalah kalah dan menang, tetapi ini adalah masalah prosesnya. Prosesnya berlaku adil dan jujur tidak. Ini bukan masalah kalah dan menang. Kita siap kalah dan siap menang. Tetapi ketika kalah, harus yang menang harus dengan yang jujur. Ada ungkapan Bapak Refli Harun mengatakan, saya tidak rela dipimpin oleh pemimpin hasil kecurangan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, secara konstitusi DPR bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu 2024 ini, di mana yaitu bisa DPR ini mengajukan hak angket. Dan fraksi PKS pada paripurna tadi siang sudah menyampaikan bahwasanya fraksi PKS mengajukan hak angket untuk pengawasan pemilu 2024 ini. Begitu juga diikuti dengan PKB, begitu juga diikuti dari fraksi PDI Perjuangan. Hari bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, ini adalah konstitusi. Politisi lain, partai politik lain yang tidak setuju, jangan tidak setuju, tidak mengakui hak angket ini, karena hak angket ini adalah konstitusional. Hak angket ini kita sepakati bersama ketika kita membuat undang-undang. Kenapa harus alergi dengan hak angket? Kalau orang tidak salah, tidak akan takut. Betul ya? Maka hak angket ini akan berproses. Mudah-mudahan partai-partai yang lain, bahkan kita katakan partai yang sekarang berkoalisi, kalau punya hati nurani, ketika melihat kecurangan, jangan takut untuk digulirkannya angket. Apalagi DPR ini salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan. Kalau pemerintah ini tidak diawasi, maka dia akan berbuat semena-mena. Kami berada di sini ditunjuk oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai wakil daripada bapak-bapak dan ibu-ibu adalah untuk mengawasi dan memastikan pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Dan undang-undang mengamanahkan bahwasanya pemilu harus dilakukan secara jujur dan adil. Ketika ada indikasi bahwasanya pemerintah tidak melakukan pemilu ini, dalam hal ini KPU, secara adil dan jujur, maka berhak DPR untuk mengajukan hak angket. Apalagi disinyalir
lembaga-lembaga pemerintahan agar ada yang ikut-ikut untuk mengintervensi untuk memenangkan pihak tertentu dalam pemilu ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan perjuangan kita ini akan menemukan hasilnya nantinya. Dan insya Allah kami akan berjuang di DPR. Dan pagi mulai pembukaan sidang kali ini sudah disuarakan agar hak angket ini kita gulirkan di DPR ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Salam keadilan, salam perjuangan, salam hati nurani rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hidup PKS.